Hai guys, selamat datang di channel aku. Jadi hari ini aku bikin butter cookies. Nah, resepnya simple banget. Terus aku ada tulis bahan-bahannya di description box. Terus jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jadi selamat menyaksikan. Untuk bahan-bahannya sangat simple, yang hanya butuh 3 bahan. Yang pertama ada tepung terigu 250 gram. Habis itu ada gula halus 85 gram dan butter sebanyak 230 gram. Nah, untuk butternya aku menggunakan Blue Band Cake and Cookies. Jadi yang pertama masukin gula halus ke dalam butter. Kita campurkan menggunakan hand mixer. Kocok sampai kayak gini, warna pucat gini. Habis itu kita masukin tepung terigu sedikit-sedikit ya. Masukin tepung sedikit demi sedikit guys. Oke, kita mix lagi, tapi ini ingat mixernya itu harus bikin di nomor 1. Ini sudah di mix sampai rata, kemudian masukin adonan ke dalam piping bag. Untuk mencetak, masukin adonan ke dalam piping bag. Piping bagnya aku taruh di gelas biar gampang dimasukin. Kita cetak menggunakan piping bag. Jadi udah siap cetak, kita tinggal panggang. Jadi sebelum kita panggang, kita panasin oven 180 derajat Celcius dengan waktu 5 menit. Jadi ovennya sudah panas, aku bakal masukin kuenya untuk panggang. Apinya atas bawah, terus 180 derajat Celcius, terus selama 15 sampai 20 menit. Aku bikin 20 menit. Jadi beda oven, beda waktunya. Jadi aku bikin 20 menit. Jadi ini udah siap dipanggang. Jadi aku udah pindahin ke cooling tray juga. Nih, warnanya kayak gini. Ini agak gosong dikit. Yang sini warnanya yang bagus. Jadi ini lagi tunggu dia dingin. Habis itu kita pindahin ke toples.